Tugas proyek IPA, mengamati sel hewan dan sel tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Elsa Putri Korbi dari kelas 7D dengan nomor absen 10. Di video kali ini, saya akan mengamati sel tumbuhan dan sel hewan. Alat dan bahan yang dibutuhkan, mikroskop, daging, cutter, daun adam hawa, bawang merah. Langkah pertama, buat sayatan pada daun adam hawa, buat sayatan setipis mungkin lalu taruh pada kaca preparat. Adalah hasil pengamatan pada daun adam hawa. Selnya berbentuk bulat oval. Langkah kedua, potong daging setipis mungkin lalu taruh pada kaca preparat. Ini adalah hasil pengamatan pada daging. Terdapat garis-garis pada daging yang seperti otot. Langkah ketiga, kupas bawang merah hingga bersih atau sampai daging buah terlihat mengkilap. Lalu potong bawang merah setipis mungkin, lalu taruh potongan tadi ke kaca preparat. Ini adalah hasil pengamatan pada bawang merah. Sel bawang merah berbentuk segi lima atau seperti sarang rebah. Dari praktikum tadi dapat saya simpulkan jika sel daun adam hawa, daging, dan bawang merah berbeda. Dapat saya simpulkan juga jika sel adalah satuan unit terkecil dari makhluk hidup. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Sekian dari saya, terima kasih.